Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di Pusat Mobil Murah atau di Om Imam Channel. Ya, kali ini di garasi Putra Handaya ini ada satu unit stok baru, ada Kijang LGX tahun 98 ya. Ini minusnya pajak off satu kali dan lacet-lacet pemakaian wajar ya. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, ataupun share. Semoga teman-teman mendapat keberkahan, kelancaran, kemudahan, dan tentunya yang paling terpenting adalah kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu lokasi kami ada di Semin Gunung Kidul, Yogyakarta, atau di Google Map, Garasi Putra Handayani atau Berkah Barokah Mobil. Nah, seperti itu nggih. Nah, monggo kita langsung aja untuk mereview satu unit Kijang LGX tahun 98 ya. Untuk warnanya biru tua metalik, minus pajak off satu kali, dan minus paling ya lecet-lecet pemakaian wajar aja. Nah, kita awali dari bagian depan ini lur, bagian depan ini ya, untuk melihat bagian depan grill lampu masih rapi banget ya lur, masih rapi. Untuk bumper juga paling ya ada minusnya di sebelah kiri ini ya, depan kiri bumper pojok ini depan minus lecet-lecet pemakaian wajar. Nah, untuk kap agak pecah-pecah gitu ya, tapi kondisi bodinya masih lumayan tipis. Minusnya ada retak-retak gini ya untuk di bagian kap ini, warnanya biru tua metalik ya. Untuk minusnya pajaknya off satu kali. Nah, selanjutnya ini untuk bagian sebelah samping kiri ya lur. Ini untuk samping kiri insya Allah aman ya, alhamdulillah aman, nggak ada lecet-lecet yang sangat berarti ya lur. Nah, di belakang ini sendiri ada lecet kayak gini ya, ada lecet dikit banget. Kalau untuk bodi juga tipis ya, masih lumayan tipis ya, tahun 98 minusnya pajaknya off satu kali aja. Loh, natanya masih lempeng banget lur, masih sangat lempeng ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, nah, masih sangat lempeng, bisa dilihat masih sangat lempeng. Untuk talangannya pun juga masih sangat utuh ya, sebelah kiri ini lur masih sangat utuh, masih original malahan ini. Nah, ini masih ada pembatasnya, kalau kayak gini menandakan masih bagus ya. Talangan itu biasanya kalau udah hilang ini ya udah pasti ada garapane. Langsung aja, selanjutnya kita akan mengecek kondisi interiornya lur. Untuk Kijang LGX tahun 98 minus pajak off satu kali ya. Untuk dashboard sendiri ini juga masih original, masih rapi, masih bagus. Untuk gear unit double din ya lur, ini double din. Untuk AC-nya tak jamin dingin, insya Allah dingin. Double blower ya tentunya kalau LGX, dan jok hadap depan semua ya, tiga baris. Nah, untuk jok ini sendiri di cover ya lur, masih bagus soalnya, jadi nggak dicopot aja. Nah, ini masih original, orinya masih. Dan untuk door trim juga masih original ya. Untuk pintu-pintu aman, nggak ada kropos. Alhamdulillah untuk pintu-pintu aman, nggak ada kropos. Bagian dalamnya pun juga aman ya, nggak ada kropos juga. Nah, ini menandakan kalau masih original ya, silerane pabrik masih ada. Untuk talangan tak jamin utuh ya, bagian sebelah kiri ini ya lur, bagian sebelah kiri tak jamin utuh. Nah, lanjut ke bagian tengah yang sebelah kiri ya, tengah sebelah kiri atau baris kedua untuk yang sebelah kiri. Nah, untuk bagian baris kedua untuk sebelah kiri ini juga bagus banget, masih bagus. Alhamdulillah juga enggak ada kropos juga bagian pintu dalamnya. Untuk door trim juga masih original ya. Untuk bagian pintu tengah sebelah kiri, pintu-pintu juga aman.
Kijang LGX tahun 98. Ini minusnya pajak off satu kali, harganya 59 juta saja lur. Monggo bagi teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di video ataupun di deskripsi ya. Di deskripsi. 59 juta saja, siap kirim-kirim selama masih di Pulau Jawa. Interiornya masih rapi banget, masih bagus. Nah, ini baru datang banget ya, Lur. Nah, monggo sebelum ketinggalan atau sebelum keduluan dari teman-teman yang lain, ini soalnya kalau di garasi Putra Handayani ini stok Kijang ini lumayan cepat ya. Kalau untuk stok Kijang itu kita lumayan cepat, jadi ya siapa cepat dia dapat. Nah, ini untuk bagian pintu hatchbacknya atau pintu paling belakang. Untuk body juga lumayan tipis. Masih tipis ya. Masih tipis. Untuk kaca-kaca tak jamin aman, Lur. Tak jamin aman, nggak ada garapan. Nah, ini untuk spoiler ada lubang dikit ya. Ini cuman buat naruh baut ya atau lem itu. Untuk spoiler ini cuman spoiler. Ada lubang dikit. Nah, seharusnya kan kayak gini, Lur. Seharusnya kayak gini. Sebelah sini ada ya. Nah, kita cek langsung aja, kita akan cek kondisi dalamnya, Lur. Untuk bagian dalamnya seperti apa? Nah, untuk bagian dalam masih bagus ya, masih bagus. Mulus pokoknya. LGX 98 ini minusnya pajak off satu kali, harganya 59 juta saja. Nah, monggo bagi teman-teman sebelum kehabisan ya untuk unit ini, soal biasanya stok-stok Kijang di garasi Putra Handayani ini cepat-cepat banget lur untuk lakunya ya. Harganya 59 juta aja. Siap kirim-kirim selama masih di Pulau Jawa pokoknya. Wah, ini nate lur, bisa dilihat ya, lempeng banget ya, lempeng. Bodi ini juga tipis ya. Ini bagian sebelah kanan ya lur, bagian sebelah kanan. Bodi ini yo tipis, peleknya yo masih ori, bannya yo tak jamin masih tebel-tebel semua lur, masih tebel-tebel semua. Warnanya biru tua metalik ya. Wih, bannya yo masih kandel-kandel. Bannya masih tebel-tebel. Nah, langsung aja kita buka untuk bagian tengah yang sebelah kanan ini ya. Nah, untuk bagian tengah sebelah kanan bagus banget, masih bagus, nggak ada kropos ya, aman, nggak ada kropos. Interiornya yo sama halnya dengan yang sebelah kiri. Power window normal ya, aman lur, nggak ada kropos. Nah, ini cuman ngelupas aja CT ya untuk ininya, apa ini namanya nih, klem-kleman karpetnya. Talangannya pun ya sama halnya dengan yang sebelah kiri tadi ya, masih sangat bagus, masih original. Nah, ini bagian sebelah tengah sebelah kanan. Nah, langsung aja kita ke terakhir untuk bagian sopir dan untuk bagian interior. Nah, ini terakhir untuk bagian sopirnya. Dan kita akan cek kondisi kelistrikan. Nah, semua normal ya. Untuk indikator-indikator semua normal. Mesinnya joss suarane. Oh, ciri khasnya Kijang masih ada banget ya. Masih ada. Mesinnya tak jamin dingin lur. Aslinya dingin, head unit double din ya. Ini head unitnya double din. Aslinya dingin. Nah, ini kita akan cek kondisi kelistrikan ya. Ini untuk kelistrikan lampu depan kanan kiri semua nyala ya lur. Semua normal, semua nyala ya. Dan ini untuk yang lampu belakang kanan kiri juga nyala semua, aman.
Dan untuk kelistrikan lainnya, untuk power window dan lain-lain atau wiper, tak jamin semua normal ya lur. Ora normal, ora sah dituku lur, tak jamin. Monggo. Nah, di bagian part terakhir atau di review terakhir, kita akan mereview untuk ruang mesin Kijang LGX tahun 98 ya. Nah, seperti ini kondisinya, mesinnya garing atau kering, nggak ada rembes. Rembes-rembes oli, suaranya juga halus. Untuk ruang mesin pun juga aman, nggak ada kropos. Masih bagus banget, masih sangat rapi ya untuk kondisi ini. Cuman kotor-kotor debu aja, ini belum di salon untuk bagian mesinnya ya lur. Nah, upfront pun juga masih original ya, masih bagus. Untuk radiator aman, power steering juga aman. Nah, monggo bagi teman-teman yang berminat dengan Kijang LGX tahun 98 ini, pajaknya off satu kali, harganya 59 juta aja. Nah, monggo bagi teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di video ataupun di deskripsi ya. Dari saya apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.